Assalamualaikum. Dikarenakan virus corona, kita diliburkan kerja agar tidak bosan di rumah. Kita melakukan kegiatan menanam pohon-pohon yang bermanfaat. Yang lagi kita lihat ini adalah daun seledri atau daun sop. Ini bibir wortel yang baru tumbuh. Nah, kita lagi menyemai buncis. Kita jadikan satu karena media tanamnya tidak banyak, bidara dan buncis. Bidaranya kita letakkan di tengah dan buncis kita letakkan di pinggir. Kenapa? Karena buncis kan masa hidupnya itu singkat. Ini kita lagi menyemai sawit dan selada hijau, kita satuin. Ntar kalau udah tumbuh daun keempatnya, kita pisahkan. Ini medianya hanya tanah bakar. Ya, tanah bakar yang kita ambil dari halaman rumah ya. Kemudian kita taruh ke polybag. Ini umurnya udah 5 hari. Ini belum tumbuh, ini bibit stroberi. Terlihat kan? Kita beli bibitnya di Lazada. Nah, kalau udah tumbuh, kita pisah satu persatu ke polybag yang baru. Nah, ini pohon kemangi yang udah mulai mecah daunnya 2 ya. Sama kita juga beli di Lazada, murah loh. Ada yang 3.000, ada yang 5.000. Biar nggak bosen di rumah. Nah, ini. Itu bibit cabai yang saya ambil dari dapur. Kalau ini selada merah. Ayo kita bercocok tanam agar tidak bosan karena corona.